Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menjadi pembina upacara Hari Ulang Tahun Koperasi ke-77 tingkat Kabupaten Kebumen di halaman Pendopo Kabumian, Jumat 12 Juli 2024. Dalam amanatnya, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatakan bahwa saat ini lebih dari 99% pelaku usaha di tanah air adalah usaha mikro dan kecil. Koperasi sangat berperan sebagai ekosistem pendukung usaha mikro dan kecil. Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM berpesan agar koperasi hadir sebagai pemberdaya anggota, tidak hanya sekedar memenuhi ambisi sebagian pengurus saja. Koperasi harus terus menyempurnakan gerakan, menjawab tantangan zaman, memiliki kemampuan adaptasi yang cepat, lebih inovatif, dan lebih akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Tata kelola perlu dijalankan secara profesional, modern, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan koperasi dituntut menjadi kaum pembelajar, senantiasa mengupdate dan mengupgrade diri dan kapasitasnya. Jika semua itu bisa terwujud, koperasi akan semakin besar dan dirasakan manfaatnya, baik oleh anggota maupun masyarakat luas. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.